Halo guys, kembali lagi di channel Pimen YT. Pada kesempatan kali ini aku akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara menghapus background pada foto secara otomatis. Dan waktu yang dibutuhkan hanya sekitar 5 detikan saja guys. Dan pada tutorial ini kita tidak perlu install aplikasi tambahan. Nah, seperti apa tutorialnya? Langsung saja ke langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kita buka aplikasi Google Chrome. Nah, setelah itu kita ketikkan saja remove BG atau background. Nah, diklik saja. Di sini ada keterangan remove image background 100% automatically in 5 seconds. Without single click for free. Nah, dan dalam menggunakan website remove background ini free guys, jadi tidak perlu bayar. Langsung saja klik websitenya. Seperti ini tampilannya. Dan di sini ada contoh yang sudah dihapus backgroundnya. Dan di sebelah kiri ini versi originalnya, dan sebelah kanan background yang sudah dihapus menggunakan website ini. Jadi langkah selanjutnya yaitu upload image atau foto yang ingin kita hapus backgroundnya. Langsung saja diklik. Nah, coba kita pakai foto yang ini. Nah, ini proses upload. Nah, ini sangat cepat sekali. Nah, ini kalau kita hitung ini tidak sampai 5 detik guys. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini foto yang sudah dihapus backgroundnya, tinggal kita download sesuai yang kita butuhkan. Di paling atas ini ada keterangan size-nya atau kualitasnya 342x728, dan yang paling bawah 1536x3264. Kalian tinggal pilih mau yang resolusi standar atau yang kualitas tinggi. Nah, kalian tinggal pilih. Coba kita download yang paling atas sendiri, yang resolusi standar. Langsung klik saja. Nah, di sini ada keterangan download. Kalau sudah, kita lihat di album. Nah, di sini. Nah, jadi background yang awalnya seperti ini. Nah, setelah dihapus backgroundnya menggunakan website remove .background. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi background yang ada di belakang itu dihapus secara otomatis. Mungkin itu saja video tutorial bagaimana cara menghapus background pada foto secara otomatis. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika kalian tidak suka, tidak apa-apa guys. Sampai jumpa.